kembali saya Marcus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Celebrity Top 10. Viewers, yang namanya memiliki buah hati adalah idaman semua pasangan suami istri. Namun, ada beberapa selebritis kita yang terpaksa harus mengalami kelahiran dan kehamilan dengan momen yang menyedihkan karena mereka terpaksa harus bercerai. Nah, di episode Celebrity Top 10 kali ini, kita akan ngebahas 10 selebritis yang mengalami perceraian di saat hamil dan pasca melahirkan. Kira-kira ada siapa saja ya? Kita lihat urutan 10-6 berikut ini. Well viewers, masih di Celebrity Top 10 dan masih bersama saya, Marcus Henry. Luar biasa ya viewers, tadi kita lihat ketangguhan para selebritis wanita tadi yang harus menjalani kehamilan di tengah perceraian mereka. Ada Cathy Sharon yang tengah hamil, anak kedua. Dan juga ada mantan istri vokalis band Ungu Fasya, Oki Agustina. Dan yang terakhir tentunya saja ada pedangdut senior favorit kita semua, Ayu Ting Ting. Ya viewers, kalau tadi kita sudah membahas selebritis yang bercerai saat tengah berbadan dua, sekarang kita akan membahas selebritis yang harus bercerai pasca melahirkan. Sama-sama pahitnya sih viewers, cuman bedanya kalau yang tadi pada saat hamil, kalau yang sekarang pada saat sudah melahirkan. Ada siapa saja? Kita lihat urutannya berikut ini. Ya viewers, itu tadi posisi kelima hingga kedua. Di antaranya ada pesinetron Raya Kitty dan yang terakhir tadi ada si cantik Kirana Larasati yang memutuskan bercerai pasca 3 bulan melahirkan. Luar biasa ya ini, perempuan-perempuan tangguh. Harus didukung nih viewers. Kira-kira ada siapa ya selebritis di urutan pertama? Tapi sebelumnya saya Marcus Henry harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan-jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Thanks for watching. Until next time. Bye-bye.